Bunsennya itu harus lebih dari 10 detik ya. Tarik nafas dulu. Buat hadiahnya langsung dari kantor ya. Indramayu, gelaran acara soft opening Trijaya Electronic Haur Gelis bertempat di depan halaman Apoteka 24 atau Janji Jiwa, Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023, berlangsung meriah. Dalam gelaran acara opening tersebut diawali dengan pengundian pembagian door prize, kemudian dilanjut pemotongan kita pembukaan Trijaya Elektronik oleh owner Dr. Iwan beserta didampingi keluarga dan dari unsur Forkopimcam Kecamatan Haur Gelis. Pada acara potong tumpeng Dr. Setiawan Wijaya sempat menyuapi ibunda tercinta, sebagai gambaran bentuk kecintaan seorang anak terhadap ibunya, dan juga guna meminta keberkahan agar usaha yang akan dijalani tuai keberhasilan dan kesuksesan. Usai gelaran acara Dr. Iwan mengatakan, pihak Trijaya Elektronik menjamin memberikan harga pabrik, dan lebih murah dari pedagang online, ataupun marketplace lainnya, dan juga menyediakan sistem kredit dengan angsuran murah di kisaran 200-300 ribuan per bulan. Ia menambahkan, di Trijaya juga membuka sistem konsumen bawa konsumen atau KBK, yakni bagi warga yang membawa konsumen akan mendapatkan uang nantinya. Hal ini bertujuan, kata Iwan, guna membangun serta memajukan Kabupaten Indramayu khususnya Kecamatan Haur Gelis. Gembira, Trijaya Elektronik Haur Gelis mengadakan pembukaan soft opening. Kami di sini hadir di Haur Gelis, Indramayu, Subang dan sekitarnya untuk menyediakan kebutuhan barang elektronik yang berkualitas namun dengan harga pabrik, harga murah. Untuk mengadakan program kredit dengan tanpa DP, tanpa admin. Hanya angsuran pertama saja. Bahkan untuk ROEPF atau yang punya riwayat bagus di EPF, angsuran dibayar bulan depannya. Sehingga benar-benar tanpa DP, tanpa admin, hari ini hingga 15 Maret. Jadi segera buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik untuk kredit elektronik dengan harga angsuran hanya 300 ribuan, 200 ribuan sebulannya. Untuk sistem KBK ini kok seperti apa sih mekanismenya itu? Nah, ini kita dengan program KBK, konsumen bawa konsumen, kita juga ingin kepada warga Indramayu, Subang, untuk bisa memiliki penghasilan sampingan. Jadi dengan hanya mereferensikan konsumen atau calon konsumen, boleh tetangganya, temannya, saudaranya, untuk diajak bersama membeli kredit di sini atau cash di sini, bisa mendapatkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Trijaya Elektronik dari Trijaya Group langsung oleh owner Bapak
Setiawan Wijaya. 1, 2, 3. Selamat dan sukses. Saya Ibu Ratna Bambang, Ketua PHRI BPC PHRI Kabupaten Subang, mengucapkan selamat atas soft opening Trijaya Elektronik. Sukses dengan adanya Trijaya Elektronik. Sukses selalu. Salam apa kok? Salam oke dan jos. Salam oke dan jos.